Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim amma ba'du. Yang dihormati ustaz pengacara majlis, yang dihormati pengerusi surau Musalli Asmat Al-Hijrah Taman Kota Warisan, seluruh ahli kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai surau, para asatizah alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah kita dipertemukan lagi pada malam ini. Seingat ni kali ke apa? Tiga ke apa? InsyaAllah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya nak mula majlis, jadi kebiasaan saya, saya nak ajak tuan-tuan untuk kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar banyak kelebihannya, dan salah satu daripada kelebihannya ialah kata Nabi SAW, man qalaha min nahari muqinun biha famata min yaumi qabla ayyum siyafahu min ahli jannah. Wa man qalaha min al-layli muqinan biha famata qabla ayyus biha fahuwa min ahli jannah. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Bukhari. Nabi sebut siapa yang bacanya pada sebelah siangnya dengan yakin lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Dan siapa yang baca pada sebelah malamnya dengan yakin lalu dia mati pada sebelah malam tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Jadikan amalan pada setiap hari, siang sekali, malam sekali. Sebab kita tak tahu bilakah hari yang terakhir kita hidup di muka bumi ini. Maka tuan-tuan, mari kita ikut, mari ikut saya sama-sama. Kita membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana 'abduka. Wa ana 'ala 'ahdika. Wa wa'dika. Mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, tajuk yang akan kita bincangkan pada malam ni insya-Allah, tanda-tanda kebahagiaan hidup seorang mukmin. Saya nak merujuk kalam ataupun tulisan daripada Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid yang menceritakan tentang apakah tanda-tanda Allah memasukkan kebahagiaan dalam hati seorang mukmin. Bahagia ni tuan-tuan sangat subjektif.
Bahagia bukan maksud dia ada kekayaan yang banyak itu menjamin dia bahagia. Harta yang banyak dia belum tentu boleh bawa kepada bahagia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Anak yang ramai belum tentu boleh bawa kepada bahagia. Pekerjaan yang hebat belum tentu boleh bawa kepada bahagia. Punya isteri, punya suami belum tentu bawa kepada bahagia. Banyak yang kita tengok kadang-kadang dia ada rezeki yang sangat luas. Kereta dia sangat hebat, kenderaan dia sangat hebat, rumah dia pun sangat besar, sangat hebat, duit yang sangat banyak, tapi hidupnya tak bahagia. Jadi subhanallah, dia sangat subjektif bahagia ni tuan-tuan. Dan bahagia ni dia duduk dekat sini. Nah, bahagia ni dia duduk dekat hati. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang yang Allah pilih memasuk, Allah memasukkan kebahagiaan dalam hati dia. Dan ada tanda-tandanya, kata Ibn Al-Qayyim, ada lima tanda Allah memasukkan kebahagiaan dalam hati seorang mukmin. Tanda yang pertama, kata Ibn Al-Qayyim, setiap kali ilmunya bertambah, maka akan bertambah tawaduk dan kasih sayangnya. Orang yang bahagia ni tuan-tuan, setiap kali dia main mengaji, ilmu dia bertambah, akan bertambah dua benda yang terhasil daripada ilmu yang bertambah tu. Yang pertama tawaduk, yang keduanya berkasih sayang. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita ni tuan-tuan, saya tengok sambil saya duduk sembahyang dekat belakang tadi ni. Tengok jadual tuan-tuan, bukan sambil duduk sembahyang, lepas sembahyang saya orang kata ustaz tengah sembahyang. Tapi satu hal juga benda duduk kat depan. Satu hal juga tuan-tuan ni, benda duduk-duduk. TV duduk kat depan, sambil duduk sembahyang tu duduk tengok. Kutipan Jumaat, dia baca. Nah, minggu pertama berapa dia siap bahagi tu, banyak juga masjid ni surau duit dia. Nah, subhanallah. Tuan-tuan bersalih Allah Zain Muhammad. Jadual penuh, pack. Setiap hari ada jadual, setiap hari ada kuliah. Tak kira maghrib, maghrib ada, subuh pun ada. Sallallahu alaihi wasallam, tak cukup subuh, duha lagi ada. Sehari sampai kadang-kadang ada 3 kuliah non-stop, maraton tuan-tuan punya kuliah. Kalau nak kira jadual kuliah yang kita ada dekat sini ni, saya ingat tuan-tuan, kita ni alim sangat-sangat lah. Kalau cara mengaji sungguh-sungguh ni, Sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Ilmu tafsirnya ada, sallallahu alaihi wasallam, ilmu tasawufnya ada, ilmu Allahumma salli alaihi wasallam fiqahnya ada, ilmu umum pun ada macam hari ni, tajuk umum dulu tu. Tuan-tuan subhanallah, kalau kita betul-betul mengajilah, saya ingat sallallahu alaihi wasallam, daripada kulit ke kulit, kitab ke kitab, saya ingat tuan-tuan tak mustahil kita sendiri pun boleh jadi alim ulama. Mengaji, setakat mengaji kat surau ni je, masjid ni je. Namun tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sepatutnya setiap kali kita mengaji, setiap kali kita mengaji, amal kita juga bertambah. Ilmu bertambah, amal juga akan jadi bertambah. Tuan-tuan, cumanya kita heran, pasal apa? Sallallahu alaihi wasallam. Selama kita duk mengaji ni setiap hari tuan-tuan, surau Al-Hikmah ni tuan-tuan dah lama dah ni. Apa betul lah? Apa betul? Amboi tak tahu, orang sini pun tak tahu, confused lah, kami pun tak faham. Sebablah ada 5 tahun, 7 tahun lebih lah, 14 tahun lah, subhanallah, salli ala sayyidina tuan-tuan. Ha, dan program aktif ini paling kurang tidak 5 tahun dah aktif macam ni lah. Dan kita semenjak duduk dekat sini tuan-tuan, 5 tahun lah kita duduk mengaji, 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 mengaji. Sepatutnya satu ustaz mengajak dapat satu ilmu tambah satu amal. Ustaz ni memang mengajak dapat satu ilmu tambah satu amal. 5 tahun duk bertambah amal, bertambah amal, bertambah amal. 5 tahun tuan-tuan, sepatutnya amal kita dah kemuncak dah sekarang ni. Tapi pasal apa amal kita duk macam tu je? Pasal apa ilmu kita duk tahap tu je, duk takut tu juga? Saya takut satu benda tuan-tuan, dia panggil ilmu yang tidak bermanfaat. Dapat ilmu tapi ilmu tak dimanfaat dekat kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pasal apa ilmu tak dimanfaat? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Antara punca ilmu tidak menjadi manfaat ialah yang pertamanya tuan-tuan, tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Sama ada orang yang mengajaknya tidak ikhlas ataupun kita yang menuntut ilmunya tidak ikhlas. Faham ni Azman? Mula-mula sekali bila nak menuntut ilmu tuan-tuan, niat tu bagi betul-betul dengan niat untuk kita datang untuk menuntut ilmu. Yang keduanya tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, keberkatan dalam ilmu tu. Keberkatan dalam ilmu tu. Ilmu yang berkat, dia akan jadi manfaat. Macam mana nak dapat keberkatan ilmu tu? Dia ada adab-adab yang disusun oleh ulama. Adab. Antaranya seperti yang kita petik daripada perbuatan Malaikat Jibril alaihi salam. Tengok nak? Ni kita mengaji dengan Syekh Nuruddin. Waktu dia syarahkan hadis kedua daripada hadis Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang dipanggil sebagai hadis Jibril.
hadis yang cerita tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan, tanda-tanda kiamat dan sebagainya. Sayyidina Umar kata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawm ittala 'alaina rajulun shadidu bayad as-siyam shadidu sawadi as-sha'r la yura 'alaihi asaru as-safar wa la ya'rifu minna ahada hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wada kaffayhi 'ala fakhdayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam ila akhir hadis riwayat daripada Imam Muslim. Nabi SAW sebut, Sayyidina Umar cerita, satu hari ketika kami duduk bersama dengan Nabi SAW, tiba-tiba muncul di kalangan kami seorang lelaki yang sungguh putih pakaiannya, yang sungguh hitam rambutnya, tidak ada tanda-tanda permusafiran padanya. Duduk dalam majlis macam ni, tiba-tiba ada seorang lelaki main putih sungguh pakaiannya, macam baru pakai dekat depan tu je, bersih, sungguh hitam rambutnya, macam orang yang tak ada tanda permusafiran yang jauh, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebab kalau orang musafir jauh waktu tu, naik unta, mesti berdebu-debu tubuh dia, paling tidak rambut dia pun berdebu, rambut dia kusut sebagainya. Tak, ni rambut hitam, berminyak, baju putih bersih, dan tidak ada pula di kalangan kami yang kenal dengan dia. Nak kata orang musafir, tak ada tanda musafir. Nak kata orang dekat, bukan, tak ada siapa pula di kalangan kami yang kenal dengan dia. Tuan-tuan tahu tak siapa tu? Itu malaikat Jibril alaihissalam. Lalu dia datang, kata Sayyidina Umar, duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lututnya bertemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meletakkan dua tangan di pahanya, ataupun sebagian daripada ulama mengatakan meletakkan dua tapak tangan di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun bertanya, "Wahai Muhammad, ceritakan kepada aku tentang Islam." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang rukun Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil iman, ceritakan kepada aku tentang iman. Nabi SAW cerita tentang rukun iman. Kemudian akhbirni anil ihsan, ceritakan kepada aku tentang ihsan. Nabi SAW cerita tentang ihsan. Kemudian dia tanya lagi, akhbirni anil sa'ah, ceritakan kepada aku tentang kiamat. Kata Nabi SAW, al-mas'ulu an Nabi Asad bi'alami sa'il, orang yang bertanya itu lebih tahu daripada orang yang ditanya. Dia tanya lagi, akhbirni an amaratiha, ceritakan kepada aku tentang tanda-tandanya. Lalu Nabi SAW pun cerita tentang tanda-tanda kiamat. Selepas orang tu berlalu, Nabi SAW tanya dekat malaikat, bertanya dekat Sayyidina Umar, "Wahai Umar, atadri man as-sa'il?" Kamu tahu tak siapa yang mai tadi ni? Siapa yang bertanya tadi ni? Lalu Sayyidina Umar kata, "Allah wa rasulu alam, Allah dan Rasul saja mengetahui." Lalu kata salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi SAW, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum." Itulah Jibril, dia datang kepada kamu untuk ajar kamu agama kamu. Ulama membahaskan perlakuan malaikat Jibril sebelum soal jawab tu berlaku. Duduk depan Nabi SAW, ada soal jawab, maksud duduk sepertinya dalam majlis ilmu. Malaikat Jibril bukan saja-saja nak mai dalam bentuk yang macam tu, kata ulama, melengkeng, dia nak ajar kita macam manakah keadaannya kita nak duduk dalam majlis ilmu untuk mendapat manfaat keberkatan daripada ilmu tu. Yang pertama, kata dia, berpakaian dengan pakaian yang putih. Malaikat Jibril pakai putih hari tu. Memang sungguh dalam riwayat hadis yang lain, Nabi SAW menceritakan tentang afdalnya berpakaian putih melebihi daripada warna-warna yang lain. Apatah lagi bila kita nak duduk dalam majlis ilmu, sudah pasti warna putih itu lebih baik daripada warna-warna yang lain. Pun begitu, tak salah nak pakai warna yang lain. Ustaz, saya ni tak boleh pakai warna yang lain melainkan biru. Kalau saya pakai warna lain, saya demam, Ustaz. Tentang salli Allah Sayyid Muhammad, pakailah biru. Tapi subhanallah, tetap dia tidak akan menandingi keafdalan memakai warna putih. Faham ni, Ustaz Sayyid Muhammad? Itu tak ada masalah, Pak. Yang kedua, salli Allah Sayyid Muhammad, dia sikat rambut tapi rapat. Kata ulama, apabila kita duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam rumah Allah, maka berpakaianlah dengan pakaian yang kemas. Bukan setakat kita nak pakai putih ataupun nak pakai warna, pakai tu biar kemas. Faham ni Ustaz Ismat? Smart pakai tu, pakai tu segak, bukan pakai selekeh, sebab nak duduk dalam rumah Allah ni. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat tu, fa asnada rukbatai ila rukbatai, dia masuk duduk lutut bertemu dengan lutut Nabi SAW. Dengan maksud, apabila kita duduk dalam majlis ilmu ni,
biar duduk dekat dengan guru. Jangan menjauhkan diri kita daripada guru. Sebab lagi jauh kita daripada guru, lagi kurang keberkatannya. Apatah lagi kita berselindung di sebalik supaya kita tak melihat wajah guru. Melihat wajah guru yang mengajar itu pun dah ada keberkatannya. Waktu muslimat kadang-kadang setengah tempat dia tutup rapat, seal, sembunyi duduk belakang tirai. Kalau boleh ni orang lelaki-lelaki yang dipasayang sungguh kat muslimat tu, kalau boleh nak kunci, nak buat padlock kat belakang tu, siapa tak tengok depan kat sana. Balik keluar tudung pun tak pakai. Semua Allah, dalam majlis ilmu biar kita melihat wajah guru tu ada keberkatan. Dan dia membantu kepada pemahaman. Anak-anak kita yang duduk di sekolah, tuan-tuan prefer anak kita duduk sekolah, duduk di belakang ke duduk di depan bila dia belajar? Duduk di depan. Sebab apa? Sebab dia mudah untuk faham. Dia mudah untuk mendengar. Dia nampak reaction. Bila mengajar tu, orang akan buat reaction. Angkat tangan, buat muka. Dia akan membantu kepada pemahaman. Daripada kita duduk di belakang, duduk sembunyi, duduk di belakang tembok, duduk balik tirai tu, dan kita takkan faham. Kita susah nak faham. Dan lagi satu, bila kita duduk balik tembok, duduk belakang, tuan-tuan sekalian, maksudnya, tak apa kita buat. Kita bersembang lah. Sembang. Faham tak ni? Dia tolong perbetul balik ustaz kata apa tadi. Ustaz tu sebut satu benda, dia kata, aku kata dah, nampak tak? Sebelah sembang. Tu sembang tadi masa apa tadi, keripap. Mak tu lah laki aku tu, aku masak keripap juga nak makan. Sembang tu. Akhirnya manfaat ilmu tak dapat. Faham tak Zain? Jadi duduk dekat dengan guru, jangan duduk jauh-jauh. Sampai saya teringat satu hadis Nabi SAW yang Nabi SAW cerita. Nabi kata kepada orang lelaki-lelaki, "Uhdhurul Jumaah, mai sembahyang Jumaat tuan-tuan orang lelaki-lelaki. Uhdhurul Jumaah." Kemudian wadnu minal imam, kemudian duduk dekat-dekat dengan imam, jangan duduk jauh-jauh. Mai sembahyang Jumaat bukan setakat mai sembahyang Jumaat, tapi duduk dekat dengan imam. Imam mana ni? Imam yang nak menyampaikan khutbah ni. Jangan duduk jauh-jauh, jangan duduk belakang-belakang, duduk dekat dengan imam. Kata Nabi SAW, fa inna rajul, sungguhnya seorang lelaki yang dia suka duduk jauh daripada imam yang akan menyampaikan khutbah sekejap lagi, maka dia akan dijauhkan tempat duduknya dalam syurga. Fa in dakhalaha, walaupun dia dapat masuk syurga. Walaupun dapat masuk syurga, pahala banyak dah, boleh masuk syurga, cantiklah. Tapi dia akan dijauhkan, di belakang ke tempat duduknya dalam syurga. Kes hari Jumaat tak mau duduk dekat dengan khatib. Ya, memang tuan-tuan 20 minit je, setengah jam je paling tidak pun. Tapi nak abang tak selesanya kita. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana? Kalau tuan-tuan, salih Allah saya Muhammad, nak dapat kemanisan iman, dia panggil iman, kemanisan iman. Nabi SAW sebut thalathun man kunna fi wajada halawatal iman. Tiga perkara yang akan bawa kepada kemanisan iman. Tuan-tuan tahu kemanisan iman ni apa? Rasa sedap dalam ibadat, rasa manis dalam ibadat, rasa seronok, khusyuk dalam ibadat. Manisnya ibadat tu kita tak berasa tuan-tuan, pasal kita tak dapat kemanisan iman tu. Para sahabat boleh berdiri sampai berjam-jam khatam Quran dalam dua rakaat sembahyang. Kita kata macam manalah dia buat? Sebab dia rasa sedapnya sembahyang dia buat, sebab tu dia boleh berdiri terlalu lama. Orang boleh baca Quran daripada Alif Lam Mim surah Al-Baqarah berhenti kat qul a'udzu birabbin nas. Kita kata orang ni baca Quran macam mana? Kita tak mampu untuk rasa macam mana yang dia rasa, sebab kita tak rasa apa yang dalam hati dia. Kemanisan iman Allah bagi dekat dia. Nak dapat kemanisan iman, yang pertama kata Nabi SAW, an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi min siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasul melebihi daripada selain pada keduanya. Yang kedua, dia mencintai saudara seislam dia, saudara dia, dan tidaklah dia cintai melainkan cintanya itu semata-mata kerana Allah. Yang ketiga, salih Allah saya Muhammad, kata Nabi SAW, dia benci untuk kembali kepada kufur, kepada maksiat yang dia buat, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Tuan-tuan, yang pertama sekali tadi ni dia kata apa? Cinta pada Allah lebih daripada yang lain, daripada selain pada keduanya. Cinta pada Allah dan Rasul lebih, paling tinggi sekali, yang lain semua duduk di bawah. Tuan-tuan, cinta ni bukan sekat sebut, bukan sekat cakap. Cinta ni dia terzahir daripada perkataan. Sorry, perbuatan. Cinta bukan sekat perkataan. Cinta dia akan zahir daripada perbuatan. Walaupun lidah tak melafazkan cinta, tapi perbuatan tu menunjukkan kepada cinta. Betul lah ni? Macam lelaki kita lah, muslimat belakang tu. Muslimat. Bukan nak sebut sangat I love you tu. Payah nak sebut. Kalau disebut I love you sekali, demam sebulan. Tak kebah-kebah. Tapi subhanallah, kalau kita demam tu, dia susah hati dah. Kalau kita sakit, dia lah orang pertama sampai berjaga malam tak tidur tu. Kalau kita lapar, dia gelang kabut keluar tu, pergi kedai, pergi beli roti canai, pergi beli apa semua bagi kita makan. Itu perbuatan tu menunjukkan yang dia kasih.
Tuan-tuan sekalian, kita dengan Allah pun boleh nampak sama ada kita kasih ataupun tidak. Di antara tanda kasih kita dengan orang, tuan-tuan sekalian, ialah kita suka pergi rumah dia. Setuju tak? Kita suka kat orang tu, kita suka pergi rumah dia, suka duduk dekat-dekat dengan dia. Kalau tuan-tuan isteri kita kata, abang jom kita pergi makan kenduri rumah Pak Lang Sat. Kita aku meluat kat rumah Pak Lang tu. Pak Lang tu suka kata kat aku, tengok Facebook dia, tiap-tiap hari hantam aku. Bendera lain. Tiap-tiap hari hantam aku dalam Facebook tu, aku geram sungguh. Jomlah abang, pergi lah sekejap. Kalau tak pergi sekejap, kenduri orang, orang kata apa pula. Orang kata kita sombong apa sebagai nanti anak kita nak kahwin nanti. Orang tak mau main pula, jomlah kita pergi. Ayalah, ayalah, jualah, jualah. Tuan-tuan agak-agak dia nak duduk lama-lama dah di rumah Pak Lang dia tu. Tuan-tuan, nak masuk duduk dalam rumah dia tak? Tak, duduk kat luar je. Saya duduk tengok jam. Berapa nak keluar ni, berapa nak balik ni, berapa nak balik ni. Cepat sikit lah nak balik ni. Isteri dia keluar, start kita, rumpi cepat-cepat. Tuan-tuan, itu tanda kasih ke tanda benci? Tuan-tuan ni bersepok, orang tanya pun tak mau jawab ni macam, saya tak smash je, tuan-tuan jangan takut. Itu tanda kasih ke benci tu? Benci, tuan-tuan rasa kita macam tu tak dekat Allah? Bila bila mai rumah Allah ni rasa nak duduk lama-lama tak kat rumah Allah? Kita rasa selesa tak duduk dalam rumah Allah? Ataupun kita rasa gelisah, nak pi, nak pi, nak kena pi, nak kena pi juga. Sekali tak pi, sekali orang kata apa pula. Sekali tak pi, sekali tak dapat apa pula. Lalu pi duduk kat belakang, pi duduk di luar-luar, duduk sandak-sandak jauh-jauh sana. Supaya apa? Supaya cepat sekali kalau nak start kita nak keluar, gelisahnya kita duduk dalam rumah Allah. Tak seronoknya duduk kita dalam rumah Allah. Rasa macam duduk atas bara ni, gelisah ni. Faham tak pasal dia, saya Muhammad? Perbuatan kita menunjukkan yang kita tak selesa duduk rumah Allah. Itu macam tu, nak balik bertemu dengan Allah. Maka tuan-tuan, salih Allah, saya Muhammad, jangan sombong dengan Allah. Faham tak ni? Duduk dalam rumah Allah, duduk. Biar bagi nampak macam kita selesa. Berlakonlah, Sat. Berlakonlah sekejap. Walaupun hati ni sendiri yang tahu ni, Allah tak seronoknya duduk dalam rumah Allah ni, tak seronoknya duduk dalam masjid ni, tak seronoknya, gelisahnya, nak keluarlah, tak sabarlah. Kalau boleh dia nak jadi orang yang terakhir masuk, nah dia lah nak jadi orang yang paling awal sekali keluar. Tuan-tuan salih Zaman, maka beradablah kita bila kita duduk dalam majlis ilmu. Duduk dekat-dekat, jangan duduk jauh-jauh, jangan duduk mengasing diri. Jangan duduk sembunyi di belakang-belakang tembok, jangan duduk atas motor, jangan duduk atas kerusi. Meraih majlis ilmu ni. Ni malaikat sedang melebarkan sayap ni. Malaikat sedang duduk di celah-celah kita memohon keampunan ni dekat kita ni. Sampailah kita keluar daripada rumah Allah. Faham tak ni, Pak Semat? Duduk dekat-dekat. Faham tak? Ha. Di luar tak ada orang dah, saya yakin. Semua bukan masuk dalam. Yang kedua, tuan-tuan, saya Muhammad. Fa'asnada rukbatai ila rukbatai wadha'aka fi'ala faqidih, meletakkan dua tapak tangan di atas paha. Dengan maksud, bersopannya dia duduk dalam majlis ilmu. Duduk depan Nabi SAW, kalau lutut bertemu lutut tu maksud macam duduk iftirash tu, macam duduk tawarruk, tak tak? Macam duduk tahiyat akhir, macam duduk tahiyat awal tu baru boleh lutut bertemu lutut. Oh, kalau duduk bersila tu macam tak jadi lah. Faham tak, Syamad? Salih Allah, Syamad Mahmat. Duduk sopan, yang duduk belunjuk, yang duduk adab dalam majlis ilmu. Cuma ada seorang itu, tuan-tuan, dia kalau duduk mengaji kat saya, tuan-tuan, mesti kaki dia mesti halau kat saya. Dia buat, saya tak boleh nak kata apa dah. Dia akan lonjok kaki dia tu betul, tapak kaki tu mana nampak ke kita. Faham tak, Syamad? Tapi dia buat macam mana, kaki palsu. Tak boleh buat apa. Tuan-tuan, Syamad, kita ni beradab duduk dalam majlis ilmu. Ni dia bawa kepada keberkatan dalam majlis ilmu. Faham tak, Syamad? Bila berkat dengan adab ni, maka ilmu tu akan jadi manfaat. Ilmu tu akan bertambah. Ilmu tu akan masuk dalam hati-hati kita. Baik, tuan-tuan. Bila ilmu masuk dalam hati kita, lagi kita mengaji, lagi kita mengaji, sifat yang pertama yang akan wujud kepada penuntut-penuntut ilmu ialah tawadhu'. Tawadhu'. Cumanya ulama' sebut dekat kita, peringkat dia panggil, salih Allah, saya Muhammad, peringkat-peringkat ilmu, peringkat-peringkat penuntut ilmu. Di waktu awal penuntut ilmu tu mula belajar ilmu, waktu tu dia main satu benda nama sombong. Sama, semua pun siapa, sama. Peringkat awal dia mengaji, baru duk main mengaji, baru dapat hidayah. Duk main mengaji, pi kuliah 2-3 orang ustaz. Waktu tu, tuan-tuan, duduk bersila ustaz 2-3 kuliah. Waktu tu dia mula main satu perasaan, nama perasaan sombong. Sombong macam mana? Waktu tu dia akan tengok semua orang tak erti. Dia akan tengok semua orang Ustaz Semat tak macam dia. Dia kata, apalah ni tak pergi mengaji lagi. Faham tak? Waktu dia main semangat tu. Waktu mula-mula berhijrah, waktu mula-mula beralih tu. Faham tak? Dia nak pergi masjid tu, dia lalu, dia tengok orang kiri kanan duduk, ada main bola lagi. Kita, ni. Bilalah Allah nak bagi hidayah kat perempuan ni.
Padahal dia dulu tu benda tu lagi teruk benda tu. Berhenti sahur waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab azan tu. Faham tak? Sampai Allah la ilaha illallah Allah rabbah hazidah. Siap baca doa, sama balik sambut kick balik. Start balik. Tuan-tuan, dia dulu macam tu Ustaz Ali Ahmad. Tapi dapat hidayah saat waktu peringkat pertama menuntut ilmu ni dia main sombong tu. Tapi terus belajar, terus belajar, terus belajar sampai peringkat yang kedua kata ulama, waktu tu dia mula merasakan yang dia tak ada apa-apa. Kosong. Tuan-tuan, itu sifat ilmu. Bila makin kita mengaji, makin kita mengaji, sepatutnya dia makin tawaduk. Kita akan merasa yang kita ni bodoh, kita tak tahu apa. Bila kita mengaji, kita akan rasa macam kita tak reti apa-apa. Orang yang makin mengaji, makin berilmu, merasa dirinya hebat, dia sedang berhadapan dengan satu benda nama istidraj. Istidraj. Apa istidraj tu? Nak, Allah bagi. Tapi nikmat yang dia dapat, tak bagi manfaat ke dia. Istidrak bukan setakat dengan duit tuan-tuan, harta. Ada orang kaya dengan harta dia, kaya, kaya, kaya. Tuan-tuan nak tengok benda nikmat yang kita dapat tu jadi berkat ke istidrak, tengok hubungan kita dengan Allah lepas kita dapat nikmat tu. Kaya. Faham tak? Dulu duk boleh main masjid, sembahyang isyak jemaah, subuh jemaah paling tidak. Kadang-kadang jadi Tok Bilai, azan. Kadang-kadang tak ada Tok Imam, dia boleh jadi Tok Imam. Masjid tak pernah tinggal, kuliah duk ada, start duk dapat projek, niaga makin maju, mula subuh tak damai dah. Kiepas malam mesyuarat sampai pukul 1, pukul 2 pagi dah letih. Balik tidur. Dan dia akan berhujah dengan dia tak main masjid tu pasal apa? Bukan aku tak mau main, sibuk. Dan dia tak rasa bersalah pun bila dia sebut perkataan macam tu. Eh, lama tak main kuliah tu lah, bisnes tu ada lah ni, alhamdulillah lah, duk dapat, Allah duk bagi rezeki. Dia kata macam tu, dia tak main masjid, dia jauh pada agama, dia jauh pada ibadat dia, dan dia sikit pun tak rasa bersalah. Sebab masalah kepada istidraj sini, dia tak rasa. Dia tak rasa. Kena faham dah ni? Tengok hubungan kita dengan Allah selepas kita dapat nikmat. Dapat macam dapat anak-anak pun boleh jadi juga. 5-6 tahun kahwin tak dapat anak, doa bagilah anak, bagilah bangkit khiamulah tiap-tiap malam, bila pergi sampai umrah sana doa dekat multazam minta bagi dapat anak. Faham nak Ustaz Ali Ahmad, baca Quran tak berhenti nak bagi dapat anak, istighfar, puasa, orang pesan suruh puasa, puasa, orang pesan suruh istighfar, lazim istighfar, selawat nak bagi dapat anak, dapat-dapat anak, wek-wek tanda sekalian Ustaz Ali Ahmad Muhammad, sembahyang zuhur pukul 4:30 petang. Pasal apa 4:30? Anak kecil, dia kata. Subuh pukul 8. Pasal apa? Anak kecil, malam anak duduk berjaga. Tu yang tak boleh tidur tu sedap-sedap pukul 8 pagi. Dulu qiyamul lail, sekarang pukul 8 pagi baru sembahyang subuh. Tuan-tuan, masjid lama tak main lah. Bukan setakat bini tak main, laki pun tak main. Pasal apa? Anak kecil. Kalau boleh anak kecil tu dia bagi tahu, dia kata apa? Aku pula salah. Hari tu minta sangat. Bila dapat nikmat sepatut makin dekat dengan Allah. Tapi dia salahkan budak tu bila dia jauh pada Allah. Maka anak dia tu jadi istidraj untuk dia. Sama juga dengan ilmu. Orang makin mengaji tuan-tuan sepatutnya dengan niat dia yang betul untuk dia mengaji. Maka dia akan jadi tawaduk. Dia akan rasa, eh akunya teruknya sebablah. Rupanya aku tak tahu lagi, akunya aku tahu dah. Waktu duduk sorang-sorang dulu, waktu tak mengaji, baca Quran, dia berasa dia baca macam Sa'id Al-Ghamidi tu. Waktu dia baca sorang-sorang Quran tu, waktu dia tak mengaji dulu, dia berasa macam Abdul Rahman Sudais. Faham tak Ustaz Jamat? Lepas dapat satu ustaz main mengajak kepada duduk ustaz, ustaz suruh baca Fatihah, a'udhu billah, kena selalu. A'udhu lah bukan a'udhu. A'udhu billah tu huruf zain tu. Start a'udhu tu silap selalu dah. Lepas tu kukak, baru tahu kata berapa banyak salah dalam bacaannya. Start pada duduk mengaji, dia rasa, ya Allah teruknya aku, rupanya aku tak reti apa. Duduk berasa macam pandai semua. Waktu kita tak ada ilmu, kita rasa macam kita tahu segala-galanya. Tapi bila kita menuntut ilmu, waktu tu kita mula dah dapat tahu bahawa sebenarnya kita tidak ada apa-apa. Faham tak ni? Tuan-tuan, dia akan jadi tawaduk. Yang kedua, bila bertambahnya ilmu dia, dia akan bertambah kasih sayang. Tambah kasih sayang. Tambah kasih sayang macam mana? Apa relatednya ilmu dengan kasih sayang? Tuan-tuan, Nabi SAW sebut, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang dia kamu sehingga dia kasih pada saudara dia sebagaimana dia kasih pada diri dia sendiri. Nak berhenti azan? Dia masuk waktu dah? Oh, okey. Baik. Tak bunyi tek-tek-tek lah. Oh, tak bunyi bagus juga ni. Sengah tu bunyi macam nak meletup pun. Tek-tek-tek lah. Wallahu'alam, berhenti sejak waktu azan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala man wala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman daripada seorang daripada kamu sehingga dia kasih pada saudara dia sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Lagi dia menuntut ilmu akan bertambahlah kesucian iman dalam hati dia. Orang yang sempurna iman, dia ada satu benda tuan-tuan dalam hati dia, nama kasih pada saudara se-Islam. Kasih itu tak akan muncul. Dr. Mustafa Bura dalam Al-Wafi syarah tentang apa yang dimaksudkan dengan kasih itu. Ada empat perkara kata Dr. Mustafa Bura. Yang pertama, apa saja kebaikan yang dia nak ada pada diri dia nak kebaikan itu ada pada saudara dia. Pertama, apa saja kemaksiatan yang dia tak mau ada pada diri dia tak mau kemaksiatan itu ada pada saudara dia. Yang ketiga, andai ada kecacatan dalam urusan ibadat saudara dia, maka dia cuba untuk perbetulkan. Yang keempat, apa yang dia nak saudaranya buat dekat dia, dia buat yang seumpamanya kepada saudara dia. Baik, maksudnya macam waktu dia susah, dia nak orang tolong dia, maka waktu orang susah dia tolong. Macam itulah lebih kurang. Faham tak ni? Pertama yang kedua tadi apa ni? Apa saja kebaikan yang dia nak ada pada diri dia, dia nak kebaikan tu juga ada pada saudara-saudara dia. Makin dia mengaji, dia dapat banyak ilmu. Dia nak ilmu tu juga ada pada saudara-saudara dia. Tadi tuan-tuan selepas pada sembahyang maghrib, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu imam baca tadi. Dan kita semua pun ikut salih alaihi Muhammad. Cuma bila kita mengaji, kita duk dengar Nabi SAW sebut dalam satu hadis salih ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut salih ala Sayyidina Muhammad,
man qalaha man qala fi dubur salatil fajr wa huwa thanin rijlaihi faqul qabla an tukallima qabla an tukallama la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 marratin kutiba lahu 10 hasanat wa muhiyat anhu 10 sayyi'at wa rufi'a lahu 10 darajat wa kana yawmahu dhalika kulluhu fi 'ardin min kulli makruhin wa urisa min ash-shaytan wa lam yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi dhalika al-yawm illa shirka billah. Kita duk mengaji, Nabi SAW kata apabila kamu selesai sembahyang, kata Nabi SAW macam mana, man qala fi dubur salatil fajr, sesiapa yang menyebutkan ni selepas daripada sembahyang subuh dia, dalam satu riwayat lain sembahyang maghrib dia, wa huwa thanin rijlaih, dalam keadaan kakinya masih duduk tahiyat akhir, sama kakinya belum dirongkaikan, kaki kekal tetap macam mana dia duduk waktu tahiyat akhir, dan qabla an yatakallama, sebelum daripada dia bercakap sama-sama manusia yang lain, baca la ilallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ditulis baginya 10 pahala, dipadam daripada 10 dosa, diangkat daripada 10 darjat, dia dijauhkan daripada perkara-perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dia akan dijauhkan daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, dia akan diselamat daripada melakukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa melainkan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Kita mengaji kalau nak dapat kebajikan, pahala-pahala yang banyak, ganjaran yang banyak, lebih dua syarat tadi ni, kaki masih duduk macam tahiyat akhir, tak bercakap apa-apa dengan manusia. Waktu kita duduk zikir yang tu tadi, berapa ramai yang nampak ada orang pindah tempat duduk? Ada tak? Ada tak? Ada tak orang yang buka kaki dia duduk tahiyat akhir, dia bertukar jadi bersila? Ada tak? Ada. Siapa di kalangan kita yang mengaji yang tahu ini, pergi nasihat dekat dia? Tunggu sat, jangan buat gitu dah kaki. Pasal kita tahu kalau dia buat macam tu, dia pindah tempat duduk, dia ubah kedudukan kaki, dia tak dapat manfaat ni. Tapi kita ni tuan-tuan, satu benda tuan-tuan tahu nama apa? Dia panggil jual ikan, tahu jual ikan? Selfish. Selfish lah. Ha, nak dapat pahala kan, tak mau kan, aku suka lah, aku kira aku sudah. Walah kesian kat dia tuan-tuan. Dia buat macam kita buat, dia buat 10 kali, cuma dia tak tahu cara, kita tahu. Sebab kita tak ada kasih sayang. Kita kira dia punya pasal lah, dia tak tahu, dia tahu siapa suruh tak main mengaji tu, yang tak tahu. Berapa ramai di kalangan kita yang tuan-tuan yang tengok kawan-kawan kita yang masih belum menutup aurat, berapa ramai orang yang pergi nasihat dekat dia? Faham tak Usimat? Kita tahu tu, sagi. Bukan kadang-kadang, bukan orang lain, kadang-kadang adik kita, kadang-kadang anak saudara kita, kadang-kadang jiran sebelah rumah kita, kadang-kadang kawan pejabat kita sebelah kita. Dia baik dengan kita, bukan ada masalah apa pun, tak pernah duk bergaduh apa. Kadang-kadang dia lah orang paling baik sekali dengan kita. Kuat sekali nak bagi tahu dekat dia, tutup aurat. Ni tudung tu pakai lah, kena pakai tudung kot. Tak berani nak sebut. Sebab apa tuan-tuan salli Allah Sayyidina Muhammad? Sebab tak ada kasih sayang. Tuan-tuan boleh bayang tak nanti di yaumul qiyamah dia boleh berdiri di tepi kita. Dia kata, ya Allah ni, saudara saya ni duduk sebelah rumah saya. Ni kawan saya ni duduk sebelah meja saya. Ni saya, ni kawan ni, ni Pak Long saya. Dulu waktu hidup di dunia, dia duduk mengaji, setiap kali duduk pergi kuliah, tak berhenti-berhenti dekat surau Taman Warisan, Kota Warisan tu. Tapi kot sekali lah, dia nak bagi tahu yang suruh saya pakai tudung. Dia mengaji, dia tahu. Pak Long tahu tak kata nanti saya kena azab di neraka? Tahu tak Pak Long saya kena bakar? Tahu tak Pak Long dengar tak saya kena gantung ni apa semua ni? Pak Long dengar. Pasal apa Pak Long tak bagi tahu kat saya? Apa salah saya buat kat Pak Long? Waktu Pak Long susah tu saya tolong, pasal apa tak bagi tahu kat saya? Ya Allah, hari ni kami kena masuk neraka pasal kami tak tutup aurat. Yang kena patut kena ni Pak Long sangat ni. Ha, tuan-tuan nak jawab apa Pak Allah? Faham tak ni? Pasal apa tiba-tiba macam muhasabah, macam duduk di layak mata. Sungguh tuan-tuan, tahu pasal apa? Kita selfish. Kita penting diri kita sendiri, kita tak kisah pasal orang. Walhal dia tu adik-beradik kita. Dia tu saudara se-Islam kita. Orang yang bertambah ilmu sepatutnya bertambah kasih sayang. Dia concern pasal orang lain, bukan jaga tepi kain. Tapi kita nak dia selamat masuk syurga, sama macam kita bersungguh untuk kita masuk syurga. Faham tak ni? Satu ilmu yang kita dapat tuan-tuan, bukan kita nak tunjuk kata kita pandai bila kita menyampaikan ilmu. Nabi suruh kita sampai ilmu, balighu anni walau ayat. Kita sampaikan daripada aku walau satu ayat.
Nabi tak kata sampaikan daripada aku waktu kamu dah alim. Tak, Nabi tak kata itu. Nabi kata sampaikan daripada aku walau satu ayat, satu benda yang tuan-tuan dapat, sampaikan kepada orang supaya orang alim pun jadi manfaat. Macam mana kita nak masuk syurga, tuan-tuan Nabi tanya orang yang tak semayang, dia pun nak masuk syurga. Tuan-tuan pergi dekat pasar, orang duk meniaga cah kuih tiaw, tuan-tuan, dia pun nak masuk syurga. Macam kita juga, tapi dia tak semayang maghrib. Apa yang kita buat tuan-tuan untuk nasihat dia supaya dia semayang maghrib ni? Tuan-tuan faham tak ni? Ha, aduh, salih Allah saya maknanya. Tapi itu macam tengok, itulah kita. Kita sebenarnya kita tak kisah langsung pasal orang tuan-tuan. Sebab kita dah ada persepsi kalau kita nasihat orang tu tak terima. Kita nasihat macam tu lah. Faham tak ni Azman? Salah satu benda yang kita tanam dalam hati kita ni, kita lah yang orang-orang duduk mengaji ni. Masuk saya lah. Tahu apa dia? Bila kita tengok orang buat silap dalam ibadat, tahu kita kata apa? Takkan yang tu pun tak tahu, Ustaz? Betul tak ni? Kita tengok orang tu buat silap, kita kata apa? Apa? Takkan yang tu pun tak tahu kot? Tuan-tuan, bukan semua benda yang kita tahu orang lain tahu. Dan kita dulu pun kita tak tahu macam dia juga. Setuju tak? Apa ni pasal apa? Aduh, saya baik. Tu yang kes seorang lelaki yang pergi kecil hadis riwayat Imam Bukhari yang apa orang Arabi, orang apa asli orang Badui kan, masuk masjid kecil lah masjid. Kalau tuan-tuan lah kita tengah duduk kuliah dia, tuan-tuan seorang masuk lelaki mai kat tiang lesru dia kecil tu, tuan-tuan agak selamat dia keluar tu. Tuan-tuan pakai pilih kau tu tak sempat merangkak keluar lagi, tuan-tuan kita belasah. Tuan-tuan boleh bayang ni Rasulullah duduk ada ni. Rasulullah duduk dalam masjid, ada seorang lelaki masyhur kencing kat tiang. Subhanallah. Para sahabat macam kita dia ni faham tak? Semua standby, semua duduk tengok Rasulullah. Rasulullah bagi ah, macam tu je selamatlah kau tu. Faham tak ni? Semua duduk berhati tunggu Rasulullah. Rasulullah kata, biar Nabi kencing dulu. Okey tak apa, semua tunggu standby. Standby arahan seterusnya. Faham tak? Rasulullah kata, go. Semua standby ya. Habis dia kencing, semua bukan duk perhati dia duk tengok. Dia saya duk bayang waktu dia duk kencing duk tengok apa semua bukan duk tengok aku ni. Macam tak puas hati. Habis selesai kencing, Rasulullah kata apa? Tolong Ustaz pi ambil ayam, pi tolong tuang Ustaz. Lah dia kata, kami pula yang kena. Kalau kita lah. Faham tak? Paling tidak dia kencing kalau tak kena pukul pun suruh basuh sendirilah. Faham tak? Kalau kita kira nak belasah ya. Faham tak? Ni kira kami tak pukul dia pun dia besar rahmat dah. Ni suruh kami pula pergi curah kencing dia tu. Sambil pergi duk ambil ayam tu sambil duk tambah hati dia ni sekejap. Faham tak ni? Aku sokok dengan bekan dia sekejap free pun. Tuan-tuan dia pergi buang tu ayam tu. Faham tak sebab? Tuan-tuan yang duduk sekalian masa ni sebab Nabi sikit pun tak tegur dia, sikit pun tak marah ke dia. Tahu pasal apa? Sebab Nabi tak rasa macam kita rasa. Kalau kita kata apa? Takkan yang ni buang tak tahu ni masjid ni? Tapi Nabi anggap orang tu tak tahu. Maka Nabi SAW panggil dia lepas tu, Maizat, ni masjid. Masjid ni tempat orang semayang. Masjid ni tempat zikir. Masjid tempat orang baca Quran. Masjid tak boleh kencing dalam ni. Dia baru tahu. Oh. Tempat apa ni? Tahu lepas tu dia angkat tangan. Dia kata, Ya Allah, engkau rahmatilah aku. Engkau rahmatilah Muhammad. Engkau jangan rahmati yang lain-lain tu. Marah. Dia marah dekat lepas tu. Rasulullah kata apa? Kamu telah mengecilkan benda yang besar. Sebab Rasulullah letak apa? Letak salih semat. Orang yang buat silap dalam ibadat, orang yang melakukan kesilapan dalam urusan kehidupan dia ialah orang yang tak tahu. Jadi tanggungjawab kita lah yang tahu untuk sampai dekat kita. Maka lagi bertambah ilmu, lagi bertambah kasih sayang dia kepada orang Islam yang lain sepatutnya macam tu. Faham tu? Itu yang pertama. Salih Allah Syed Muhammad. Yang kedua, orang yang bahagia kata salih semat Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Setiap amalnya bertambah, lagi bertambah amalnya, maka bertambah pula rasa takut dan berhati-hati. Lagi bertambah amal, lagi bertambah amal, dia akan bertambah dengan dua benda. Yang pertama, rasa takut. Takut apa tuan-tuan? Takut amal Allah tak terima, maka amal jadi sia-sia. Kita lepas sembahyang maghrib tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tawli. Tentu rasa agak-agak rasa takut dah. Ya, takut semayang tadi Allah terima atau tidak. Cuba jawab ikhlas-ikhlas tengok. Lepas bagi salam dia rasa macam eh COVID.
Tuan-tuan senyum lebar. Tak pasal apa? Confident Allah terima maghrib kita ni. Betul tak ni? Aku mengaku je lah, tuan sudah tunjuk soleh sangat lah. Sungguh tuan-tuan. Balik haji, balik daripada haji sampai-sampai senyum lebar. Alhamdulillah, dah haji dah aku ni. Confident sangat yang haji dia tu Allah terima. Tu hari tu kita sepanjang Ramadan dan habis-habis semayak, habis-habis Ramadan seronok. Pasal apa? Pasal dah habis Ramadan. Confident yang amalan kita seluruh daripada Ramadan tu Allah terima. Boleh jadi tak kita punya duk semayang terawih tiap-tiap malam puasa 30 hari? Boleh jadi tak puasa ada pahala tak ada? Boleh jadi tak? Boleh. Tuan-tuan pergi haji, tuan-tuan sekalian 40 hari kita bersunah, buat ibadat macam-macam. Boleh jadi tak kita balik-balik tengok haji ada tapi pahala tak ada? Boleh tak? Boleh. Tapi kita over confident yang Allah terima semua amal-amal kita. Orang yang Allah masukkan dalam hatinya kebahagiaan tuan-tuan, setiap dia buat amal, dia ada satu benda tuan-tuan, khauf dia panggil. Khauf ni apa? Takut. Takut apa? Takut Allah tak terima amal-amal dia. Sebab tu selepas daripada dia semayang, dia istighfar tu. Istighfar tu gementar hati. Nabi ajar kat kita. Pasal apa istighfar lepas semayang? Istighfar ni kalau kita buat silap, kita istighfar lah. Tuan-tuan buat dosa, tuan-tuan buat benda-benda silap, tuan-tuan buat maksiat, kita istighfar lah. Macam tu lah, nak minta ampun sebab kita buat silap. Tapi semayang silap apa? Semayang kan benda baik. Semayang nombor satu, top ranking, ranking paling tinggi sekali. Awallahu yuhasib bi'abdan fi yawmil qiyamah salatuhu aqamakal. Benda yang paling awal sekali Allah nanti nak cek di yawmul qiyamah semayang. Iza salat salat amalu kulluh. Kalau elok semayang, elok lah yang lain. Kalau buruk, buruk lah yang lain. Allah tak tengok dah. Punya duduk depan sekali semayang tu. Dan afdalu amal as-salah. Benda yang amal yang paling afdal sekali dalam semua jenis amal tu semayang, kata Nabi SAW. Pasal apa? Pasal dalam semayang merangkumi, menghimpunkan macam-macam amalan. Tuan-tuan nak takbir adalah semayang. Tuan-tuan nak tahlil adalah semayang. Tuan-tuan nak takbir adalah semayang. Tuan-tuan nak tasbih adalah semayang. Tuan-tuan nak selawat adalah semayang. Tuan-tuan nak doa adalah semayang. Tuan-tuan nak baca Quran adalah semayang. Semua amalan yang kita duk buat satu-satu-satu, semua terhimpun dalam semayang. Dan semayang tu sendiri mengampunkan dosa. Ma min abdin yasjudu lillah sajidatan illa kataballahu bihasanatan wa muhayyan anhu bi wa muyanahu bi sayyi'atin wa rafa'a bi darajatan. Tidaklah seorang yang sujud pada Allah dengan satu sujud melainkan setiap sujud tu Allah tulis satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Tu sujud kita semayang kita tu mengampunkan dosa. Tu kita buat amalan-amalan dalam semayang tu semua menghapuskan dosa. Kata Nabi SAW, ittaqillah haithuma kunta wa ittaba' sayyatal hasanata tamhuha. Kamu bertakwalah kepada Allah di mana saya kamu berada, dan ikutilah kesilapan yang kamu buat dengan kebaikan, yang kebaikan yang akan memadamkannya. Tuan-tuan tasbih padam dosa, tuan-tuan takbir padam dosa, tuan-tuan baca doa padam dosa, tuan-tuan baca Quran padam dosa. Semua amalan yang kita buat dalam semayang tu semua bukan sekadar Allah bagi pahala tapi juga memadamkan dosa. Tapi pasal apa Nabi ajarkan kita lepas semayang tolong istighfar? Istighfar pasal apa? Pasal takut Allah tak terima semayang kita tadi. Pasal takut kita dapat letih saja, penat saja pergi semayang tapi tak ada pahala. Sebab tu istighfar. Takut ada cacat dalam semayang kita, takut ada terkurang dalam semayang kita. Sebab tu istighfar lepas semayang. Tapi berasa tak kita istighfar lepas semayang tu untuk yang tu? Ataupun dia sekadar rutin kita buat lepas bila kita semayang? Tuan-tuan faham saya duk kata apa ni? Tadi lepas pada semayang tadi, istighfar tak? Istighfar. Istighfar tu rasa tak kita istighfar tu pasal apa? Ataupun sekadar kita istighfar tu sebagai rutin kita lepas semayang. Ha ni. Astaghfirullahalazim. Oh, seluk pukit dah. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Buat tu boleh. Astaghfirullah. Berin tak ada dah. Contoh. Tak berasa apa. Faham tak? Lost. Tak rasa apa. Tuan-tuan, salih azimat. Sebab apa? Sebab kita tak ada satu benda dalam sembahyang kita yang nama dia khauf. Takut. Waraja' harap Allah terima. Takut dan harap Allah terima. Takut, salih azimat Muhammad, Allah tak terima ibadat kita. Harap Allah tolong ambil, Allah terima walaupun penuh dengan kecacatan. Walaupun penuh dengan kelemahan, walaupun penuh dengan ketidaksempurnaan, harap Allah terima juga. Faham tak ni? Orang yang Allah bagi bahagialah hati dia, dia akan rasa apa? Khauf, takut.
Dan apa? Yang keduanya, bila bertambah bertambah amalnya, orang yang bahagia, kata Ibnul Qayyim, akan bertambah juga berhati-hati. Hati-hati macam mana? Takut silap, takut telajak, takut ada riak, takut ada ujub, takut ada takabur, yang akan menghilangkan seluruh pahala amal-amal dia. Kita bila buat amal, tuan-tuan, dia akan jadi salah satu daripada benda yang ni. Yang pertama, amalnya sah, amalnya juga diterima. Saya telah buat amal, amal sah, amal terima. Yang ni kita harap setiap amal kita buat. Yang kedua, amalnya sah, amalnya diterima. Salih Allah Syed Muhammad. Tapi dipadamkan oleh Allah. Sorry. Amalnya sah, amalnya diterima. Tapi amalnya, sorry, amalnya sah tapi amal tidak diterima. Yang kedua, amal sah tapi amal tak diterima. Yang ni, yang berhati-hati ni. Pasal apa tak diterima? Pasal dalam amal tu ada syirik asgar, ada syirik khafi, syirik yang kecil atau syirik yang tersembunyi. Ada riak atau amal, ada ujub, ada takabur, ada sum'ah. Faham tak ni? Riak tu apa? Nak tunjuk amalan dekat orang. Kadang-kadang kita boleh nilai perbuatan kita depan orang dengan perbuatan kita belakang orang lagu mana. Ibadat kita waktu orang ramai-ramai dengan ibadat kita waktu sorang-sorang macam mana. Kita sendiri pun tahu. Macam mana kita pakai main masjid ni? Macam ni kan kita pakai di rumah? Kita main masjid ni, kita pakai jubah, kita pakai serban, kita semayang ibadat elok di masjid waktu orang duduk, orang ramai-ramai duduk tengok kita. Macam ni kah amal kita waktu kita sorang-sorang duduk di rumah? Kalau jawapannya tak, maksud kita masih ada ciri-ciri orang riak dalam ibadat. Sebab memperelokkan ibadat di depan orang. Waktu ulama sebut, nak tengok ibadat kamu yang betul-betul, tengok tu kamu sorang-sorang. Itulah ibadat kamu betul-betul. Faham tak ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Meninggalkan ibadat kerana orang juga riak, kata ulama. Kalau tuan-tuan pergi depan orang, salih ala Syed Muhammad, tunjuk ibadat kita. Mayang elok, cantik. Orang duk berhati, orang duk berhati. Tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di rumah, bala 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 memperelokkan ibadat, buat ibadat depan orang, belakang orang tak buat. Tapi ada orang, dia buat ibadat tapi bila depan orang ditinggal pula ibadat, sebab takut orang kata dia riak, takut orang kata dia hebat. Faham tak ni? Kita dulu tahun 90-an, tuan-tuan, rok kapak, tahu rok kapak? Rambut tu kurang sikit dah hantu kat limah ya. Pakai seluar jeans tu kena buah plastik kat bawah tu. Nak ingat teman tu? Wah, tarik tu. Subhanallah. Baju cap tu korak, tak pernah tukar cap lain. Tuan-tuan, mai-mai pindah kat Sepang, tak lagu mana puk jadi hidayah, ketayak atas kepala. Pakai jubah mai, tuan-tuan, masalah semak, janggut sejemput. Satu hari kawan ajak reunion. Mana? Jumpa balik geng-geng dulu apa semua, pi reunion. Jom, dia kata kawan, tak, aku nak tumpah kereta hang. Pasal kereta aku tak apa, kereta rosak, masuk workshop. Tuan-tuan, hari tu dia boleh cabut ketayak dia simpan bulan poket. Radio tu, tuan-tuan, bis duk main dekat dalam kereta dia, tuan-tuan, Yahanana tiap-tiap hari. Hari tu tukar, cari balik CD Metallica yang dah salah tu, masuk oleh kawan tu. Entertainment. Tuan-tuan, saya, pasal apa? Pasal takut sekali kawan kata kita aku baik. Nak apa? Meninggalkan ibadat nak tunjuk dekat orang, meninggalkan ibadat kerana manusia, itu juga riak. Kalau kita nak buat ibadat pun kerana Allah, nak tinggal ibadat pun kerana Allah, tapi nak tinggal ibadat pasal apa? Sebab tak ada benda yang terkait dengan ibadat melainkan semata-mata kerana Allah. Tapi itulah sifat kita sebenarnya, kita susah nak buang, tuan-tuan. Maka riak, ujub, takabur, sum'ah ini, dia akan menyebabkan ada sah amal tapi amal Allah tak terima. Haji ada, pahala tak ada. Semayang ada, pahala tak ada. Zakat ada, pahala tak ada.
Tuan-tuan, boleh bayang tak? Penat saja tuan-tuan. Oh, Ustaz Cimat. Yang ketiga, amalnya sah, amalnya diterima, tapi dipadamkan oleh Allah. Boleh padam. Pasal apa? Kes ungkit. Ungkit. Aku dulu tu lah yang aku tu, yang tu tu aku lah yang bagi. Tu kalau tak pasal aku tu, tak jadi macam tu. Tu kalau aku yang tak buat tu, tu tak jadi macam tu tu. Dia ungkit benda yang dia bagi. Allah akan padam daripada hari dia bagi tu. Bukan hari ni. Hari dia ungkit. Kalau ada kapek ni tuan-tuan, dia wakaf. Waktu kita buat kapek dulu ni. Tuan-tuan silap syamat. Buat buka lot, satu lot RM50. Dia beli RM50 tu. Selama orang duk buat tuan-tuan ibadat atas kapek dia ni, orang duk semayang pahala sampai-sampai kita. 5 tahun dah. Pahala duk sampai mengalir tak berhenti-berhenti ni. Satu hari mesyuarat agung surau tuan-tuan, nama tak lekat. Habis-habis tu terus pergi kedai mamak tu, mesyuarat kat kedai mamak tu, mesyuarat luar. Mesyuarat. Selesai pada mesyuarat agung ni, mesyuarat belakang. Kata aku tak puas hati betul ya, kata. Tak patut betul ni aku ni. Aku buat kerja banyak dah dekat surau tu. Tuhan tahu tak kapek tu, tu aku bagi lu tu kapek tu. Tu aku wakaf lu. Hang wakaf nah. Berapa hang wakaf? RM50 hantar. Walaupun RM50 tuan-tuan, pahala kat dia tak berhenti dah. Tapi kes dia ungkit tu, habis pahala Allah padam. Bukan setakat hari dia ungkit tu, Allah padam daripada hari dia bagi lu ni. Sebab tu tuan-tuan, jangan duk sebut-sebut benda yang kita bagi. Ulama sebut tuan-tuan sekalian, masalah semat, kebaikan yang kita buat, lupakanlah. Apa kebaikan kita sebut, kita buat, lupakan. Sebab sudah pasti dia telah tercatat di sisi Allah. Keburukan, kemaksiatan yang kita buat, ingat selalu, jangan lupa. Sebab apa? Sebab belum tentu dia diampunkan oleh Allah. Boleh faham tuan-tuan? Yang keempat, buat amal, amal sah. Amal diterima, tapi diagihkan pada orang. Kira apa? Kira mengumpat. Kira fitnah sebagainya. Yang kelima, amalnya tidak sah dan amalnya tidak diterima. Orang yang bertambah ilmu, bertambah amal ni, dia akan berhati-hati. Takut apa? Takut silap dalam amal. Takut ada riak, takut ada ujub, takut ada takabur, nak sembunyikan ibadat sebagainya, Ustaz Simat, supaya orang tak tahu nak sembunyikan sedekah. Oh, subhanallah. Susah tuan-tuan kita ni, bab yang macam ni susah. Saya nak cerita betul-betul tuan-tuan. Salah satu daripada benda kita buat, yang pertama yang susah kita nak buang tuan-tuan, riak. Yang kedua yang susah kita nak buang tuan-tuan, nama dia sum'ah. Sum'ah. Sum'ah ni apa? Nak bagi tahu apa dia buat. Yang tadi riak, dia nak tunjuk kat orang apa dia buat. Yang ni sum'ah, dia buat seorang-seorang, siapa pun tak tahu. Tapi dia nak bagi tahu kat orang apa yang lagi orang tak tahu apa dia buat, dia tak berhati. Faham tak ni? Bangkit khiam bulan 3-4 pagi esok, pergi ke ofis, dia buat pegang tengkuk, dia buat gosok-gosok jimatan. Dalam hati dia, siapa nak tanya, siapa nak tanya, siapa nak tanya. Seorang lalu sampai air letih pagi ni pun semua, khiam mulai hantar panjang dia cerita, main tahajud, main taubat, main witir. Tuan-tuan Ustaz Ismail, dia tak puas kalau orang tak tahu. Kita bagi wakaf, katalah contoh kapek ni tuan-tuan, harga dia kata RM15,000. Kita pasang semua ni kapek ni, katalah RM15,000. Setakat RM1 kita bagi, setakat RM10, RM50 tuan-tuan, kita boleh senyap-senyap bagi lagi. Kita betul-betul kat situ hamba Allah. Tapi tuan-tuan, lagi besar dia bagi, lagi dia nak orang tahu. Katalah kos seluruh ni RM15,000 dan dia bagi RM10,000 dia seorang je. Tuan-tuan agak boleh tak dia bagi RM10,000 dalam keadaan siapa pun tak tahu kata dia bagi RM10,000 tu? Boleh tak kita buat tu? Tuan-tuan, tuan-tuan hangguk saja ya. Tapi kalau hari tuan-tuan nak buat tuan-tuan, tuan-tuan payah sebab dalam hati kita, kalau tidak pun ni benda hari seorang tahu pun tak marah. Sebab Nabi kata apa? Orang yang dapat naungan aras nanti di umur qiyamah apa? Orang yang bagi tangan kanan, tangan kiri dia sendiri pun tak tahu. Kita paling tidak isteri kita tahu. Keluarga kita tahu. Benda hari tahu. Dalam hati tu, di jauh, di sudut hati tu, tahu kata apa? Harap-harap nanti benda hari lah mesyuarat, nanti dia boleh bentang, sebut nama aku, atau aku bagi RM10,000 ni. Mulut tak cakap, tapi hati kita tahu. Sebab kita tak pernah puas kalau amal kita, tak ada orang kata kita bagus. Faham tak? Tak di-appreciate oleh manusia. Tuan-tuan, sebab kita masih mengharapkan appreciation manusia berbanding dengan appreciation Allah. Susah kan? Susah. Tapi banyak tu sifat kita. Maka orang yang Allah masukkan kebahagiaan dalam hati dia, bila dia buat amal, dia harap amal dia diterima.
Oleh sebab tu dia sangat berhati-hati dalam dalam amalan dia. Yang ketiga, nampak gaya kita berhenti dalam nombor tiga ni jalan. Faham tak? Setiap umurnya bertambah, maka kuranglah ketamakan dan kerakusannya. Bila bertambah umur orang yang Allah bagi kat dia bahagia, bertambah umur dia, dia bertambah, dia kurang, saya sebut tamak dan rakus dengan dunia. Kita, tuan-tuan, tuan-tuan cuba nilai kita. Dulu, waktu kita umur kita 20 tahun, waktu mula duk struggle nak kerja, waktu tu kita bukan ada apa. Kita tak ada apa. Motor ada sebiji hutang dengan kedai. Buang minyak motor RM2. Waktu mula dapat kerja, gaji pertama, orang kata pi bagi duit kat mak tu, bagi berkat. Dia start motor tuan-tuan balik Kedah bagi nak bagi duit kat mak. First gaji. Bagi-bagi kat mak, mak ini first gaji cek RM50 mak ambil. Orang kata mak, mak tolong doa ni bagi berkat gaji cek ni. Mak pun Allah seronoklah cium duit tu. Walhal mak tu bukan nak sangat pun. Saja nak raya anak tu. Oh cium-cium dulu. Terima kasihlah ya Allah. Mudah-mudahan berkat pun poket mak tu. Faham tak? Esok dia nak balik Kuala Lumpur minta balik RM40 tu. Mak main balik RM40 mak. Waktu tu kita bukan ada apa. Perasan ataupun tidak, waktu tu angan-angan kita tak panjang. Kita kira boleh survive kita dah cukup dah. Tiap-tiap bulan dapat duit sikit tuan-tuan, abang lepas bayar sewa rumah, abang lepas motor sikit, abang makan sikit tuan-tuan, dah cukup dah tu. Kita bukan angan-angan panjang-panjang nak beli tanah kat sana, nak pakai kereta tu, nak buat rumah kan, tak. Betul tak setuju kan saya? Masuk umur kita 40 kita dah mula stabil. Waktu tu kita dah mula beli rumah. Tuan-tuan perasan waktu tu bukan setakat sebiji rumah, kita dah mula nak beli rumah lagi satu. Kita dah ada aim dah. Walhal tuan-tuan perasan tak, kita bukan makin panjang, kita sebenarnya makin pendek umur kita. Kita nak bertemu dengan Allah dan makin dekat. Bila kita masuk umur 40 kita dah mula stabil. Kereta kita paling tidak tuan-tuan kita nak ada 2 biji. Bila ada 2 biji kereta, Soleh Semat, kereta pun bukan nak pakai kereta biasa. Kita nak pakai yang 7 seater, kereta yang besar apa semua. Kita tambah lagi 9 tahun punya loan. Kenapa Semat? Rumah kita beli rumah yang lebih besar, yang kita tambah lagi 70 tahun punya loan. 20 tahun punya loan. Salih Asyik Muhammad. Tuan-tuan perasan tak? Makin kita tua, makin kita menambah beban kita dengan dunia. Bertambah pencen. Bila pencen tuan-tuan, umur kita 60, kita banyak duit dalam akaun. Perasan tak? Duit kita banyak dalam akaun. Bila duit banyak dalam akaun, kita mula plan nak beli tanah kat kampung. Kita mula nak buat rumah sewa kat sana 3-4 biji. Kita mula nak buat investment restoran. Kita mula nak pi invest untuk buat development ni, nak buat perniagaan ni, nak masuk venture tu, nak invest kat sini. Walhal tuan-tuan, dia nak hidup tuan-tuan, dia just around the corner je, nak mati tak berapa lama dah. Sebab tu Nabi SAW sebut, Nabi buat 2 garis, garis sini, garis sana. Nabi kata ni umur, nu cita-cita dia. Garis umur kat sini, nu angan-angan dia tu, garis kat depan. Kita makin tua, sifat kita, kita makin tamak dengan dunia. Perasan ataupun tidak, sedar ataupun tidak, itulah kita. Tuan-tuan, setuju tak dengan saya bila saya buat semua itu? Saya punya mikrofon, kot suka saya nak cakap. Tuan-tuan kena angguk saja, ya, setuju saya. Tapi sungguh tuan-tuan, memang macam itu keadaan. Makin, pasal apa? Pasal Allah uji kita dengan kesenangan di hujung-hujung usia. Kita ada duit, kita ada harta, kita dah stabil. Sebenarnya bila makin kita tua, makin kita lanjut, sebenarnya kita plan untuk akhirat. Kita dah mula kurangkan bebanan-bebanan dunia supaya kita nak mati nanti dalam keadaan kita tak menanggung hutang yang banyak sepatutnya. Sepatutnya di hujung-hujung usia kita dengan harta yang banyak, kita banyak infak, kita banyak buat spare, buat bekalan untuk akhirat. Tapi kita masih duk buat bekal untuk dunia, bekal untuk dunia. Kita dimomokkan, kita ditipu dengan apa yang kita duk ada. Tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Faham tak? Bertambah, makin kuranglah ketamakan dan makin kuranglah kerakusan dia nak kepada dunia tu. Tu sifat orang yang mendapat bahagia. Sebab tu tuan tengok mak ayah kita bila depa meninggal dulu. Pasal nak kat kampung mak ayah kita meninggal, tutup mata rapat orang tua-tua kata. Tutup mata rapat pasal apa? Pasal tak ada apa. Waktu dia meninggal, kita pergi berdiri kat depan tu, kita kata buat pengumuman, tuan-tuan, saya waris daripada yang si mati ni, saya nak buat pengumuman. Kalau ada tuan-tuan yang ayah saya ada berhutang dengan dia, mai jumpa dengan saya. Saya akan tolong untuk bantu selesaikan. Siapa pun tak mai.
Seorang pun tak mai saya ada, ayah saya ada hutang, ayah ada hutang dengan saya. Tak ada. Pasal apa? Pasal ayah kita meninggal dan kadang hutang tak ada langsung. Lega pergi macam tu ya. Dia ada motor Honda Cup sebijik tuan-tuan. Faham tak semua? Rotek tahun 79 last bayang. Lampu depan tak ada, lampu belakang. Tongkat pun tak ada motor yang kita tu. Tapi itu dia, relax tu dah, senyum setiap hari. Pagi-pagi pergi bendang, sebelum pergi bendang makan cok kodok tu. Minum kopi, pergi bendang, balik tengah hari, hampak tingkap, makan tepi bendang. Sehari balik pukul 2 semayang, tidur sampai asar lagi, dia bangkit pergi semayang asar. 2 saat petang baca Quran asar, malam pergi kuliah, balik pergi masjid, balik tidur. Pukul 9.30 balik tidur. Tenang, relax. Pasal apa? Di hujung usia dia memilih untuk duduk dalam ketenangan. Tapi kita memilih di hujung usia untuk beban dengan dunia. Tuan-tuan boleh bayang tak kita lah ni? Umur apa dah 50, ada yang 60, ada yang 70. Kalau mati hari ni lagu mana? Ada benda lagi yang tak selesai kat rumah. Macam mana dengan meniaga kita? Macam mana duit dengan akaun? Duit dalam akaun. Macam mana dengan anak-anak kita tu? Macam mana dengan kereta kita tu? Siapa nak tolong bayar? Macam mana dengan rumah kita tu? Kat kota warisan ni, siapa nak tolong settle nanti? Macam mana? Kalau malam ni lah the last day, tuan-tuan boleh bayang berapa banyak benda yang burden kepala kita ni pada hari kematian kita. Walhal sepatutnya towards the end ni makin dekat, makin dikosongkan dengan hubungan dunia. Makin clear dah, clear dah. Kalau ada perniagaan dah start bagi-bagi kat anak-anak dah, apa buat dah. Tapi punya sayang takut anak saya rebut harta dia. Dia tak nak bagi kat anak-anak dia. Muhammad. Kalau ada harta duit tuan-tuan sekalian, dia sayang kalau boleh nak simpan duit tu. Kalau boleh akaun tu nak buka akaun dalam kubur lagi tu. Nak bawa ATM card masuk dalam kubur tu. Muhammad. Walhal Kupang pun tak boleh nak masuk dalam kubur. Dia tahu tapi dia masih tak ambil pengajaran. Tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pasal terikat kita dengan dunia ni macam ni. Susah nak buang. Tuan-tuan muslimin azimat. Maksudnya kita sebenarnya tak bahagia. Kita tunjuk je kita bahagia, tapi kita sebenarnya kita tak bahagia. Orang yang bahagia ialah apabila pada hari kematian dia tak ada apa satu pun yang membebankan dia pada waktu tersebut. Faham tak? Hutang tak ada, dunia tak ada nak ikut dia, Ustaz Syamat. Tak gaduh anak-anak dia nanti nak berebut-berebut. Saya pernah jumpa dengan seorang tuan-tuan, Tan Sri, Datuk Sri ke Tan Sri. Umur dia 70 lebih lah. Muka stres lah. Semang. Datuk, macam mana bisnes? Ni nak kena pi Jepun lah, nak kena pi mesyuarat. Yalah, nanti kita kata apa? About time untuk rest kot. About time dah. Dah 70 dah sepatutnya dah duduk kat masjid, dah sepatutnya duduk ibadat. Sepatutnya. Bukan duduk pick up. No. Dia kata, no, cannot. I cannot rely on my first child, cannot. I cannot rely on my second child. They have been fighting, dia kata. Dia pun tak boleh. Dia duduk pikir saya kalau saya anak-anak bergaduh anak-anak apa semua. Pasal apa? Pasal banyak sangat benda yang diperban. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau Allah nak cabut nyawa dia waktu tu macam mana? Faham tak ni? Ini pun nampak je muhasabah macam layak mata. Tu tuan-tuan, ni dia pentingnya tazkirah. Dia sebut wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Inilah peringatan mengatakan jadi manfaat kepada orang beriman. Kalau kita tak dengar tazkirah, kita tak berasa sebenarnya. Kita rasa macam we are on the right track. Kita kata, betul dah ni, aku buat betul ni. Bila dia nak tahu betul salah tu, hari dia mati. Oh, silap aku rupanya, ya Allah. Kalau aku tahu macam ni keadaan dia, start umur 40 hari tu aku nak fokus untuk ibadat. Start pada umur 40 tu. Tapi kita diuji dengan dunia kita. Start umur 40, kita dah mula ada harta. Kita account kita dah mula stabil. Inilah waktu nak beli kereta, inilah waktu nak beli rumah, inilah waktu nak tambah dapur. Faham tak sekalian Ustaz Iman? Inilah waktu pun semua. Ustaz, dulu waktu muda-muda saya tak ada benda-benda semua Ustaz. Sebab tu waktu ni saya nak ada ni. Ada. Ada Ustaz Iman. Dia terlupa waktu muda-muda dia juga dia tak ada urusan akhirat dia. Di hujung usia dia pun dia tidak memilih untuk memenuhi urusan akhirat dia. Faham tak ni? Baik. Yang kelima dan yang keenam. yang keempat dan yang kelima. Yang keempat, setiap hartanya bertambah, maka bertambahlah kedermawanan dan pengorbanan. Orang yang bahagia jiwanya tuan-tuan, makin bertambah harta dia, makin bertambah pemurah. Sebab apa? Sebab ilmu, sebab iman. Nabi SAW sebut, as-sadaqatu burhanun, sedekah itu bukti. Orang yang beriman pada Allah, dia akan berasa bahawa setiap yang sedekah tu Allah akan gantikan dengan gandaan yang lebih hebat, lebih baik. Kita ni jenis penilaian zahir. Tuan-tuan masuk dalam tabung, bawa RM10, masuk dalam tabung RM10, sehari balik sehari, tu dah hilang lah. Tak ada RM10 tu, kita tak ada lah.
Faham tak ni? Tapi orang beriman kepada Allah, dia tahu dia masuk RM10 dalam tabung, dia balik lagi ada RM7,000 yang Allah akan bagi ke dia. Bukan main-main. Allah sebut dalam Quran, مَثَلَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ. Bandingkan derma kamu infak jalan Allah, seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 1 biji. Confirm dapat 700% setiap sedekah yang kita bagi. Kalau orang janji kat kita, mailah sign agreement kat kami, ambil package ni, loan bank, ambil investment kat bank ni, kami bagi 4%. Kita dah, oh sikit. Main satu bank lagi, dia kata apa? Kami bagi 10%, main bank kat kami. Oh, 10%, subhanallah banyaknya. Sign turis. Buat keluar semua duit-duit kita yang lain, masukkan ni. Pasal apa? Ni tempat bagi 10%. Tempat tu bagi 4%. Kalau seringgit masuk, dapat 40 sen. Seringgit masuk, dapat 10 sen. Sekupang, sering 10 sen tak sedap. Bobo RM10 dapat RM1. Letak RM100 dapat RM10. Letak RM1,000 dapat RM100. Letak RM10,000 dapat RM1,000. Kalau orang offer kat kita, kita nak masuk sikit kan masuk banyak? Lagi banyak kita masuk, lagi banyak kita dapat. Tapi pasal apa Allah offer 700%, kita bagi yang paling sikit? Faham? Pasal apa Allah offer 700%, dia masuk RM1 dalam tabung? Tadi kata apa? 700 dah usah, tu pun kira okey lah tu, banyak tu. Oh, sebab 700 dah tu, subhanallah cukup lah. Tapi kalau tempat lain orang bagi 10%, lagi nak bagi banyak. Pasal kita menilai atas zahir, tapi kita tak menilai atas iman. Oh, ni Ustaz Iman. Orang yang beriman kepada Allah, dia yakin sungguh. Tuan-tuan, no doubt whatsoever. Tuan-tuan bagi sedekah, Allah akan ganti, bukan setakat dunia, bukan setakat akhirat. Dunia Allah bagi siap-siap dah. Tuan-tuan sedekah je, Allah akan bagi. Immediate dapat dunia. Tuan-tuan, bukan sekat orang Islam, orang kafir pun sama. Mereka buat ada tabung derma. Tuan-tuan tengok orang Cina, orang bukan Islam meniaga. Meniaga makin maju, makin maju. Makin. Sebab salah satu daripada mereka punya sesuatu benda yang mereka tak pernah tinggal ialah derma. Sebab tu sekolah mereka buat mudah. Tuan-tuan, besar mereka buat sampai juta-juta mereka buat. Sebab semua orang contribute. Saya ada seorang kawan, dia manage account. Account, company-company Cina ni. Yang banyak-banyak tu, dia buka satu akaun. Akaun ni dia panggil akaun untuk cuci duit. So setiap bulan ada 1%, ada berapa persen daripada peniagaan daripada yang akan masuk kat dalam tu. Yang ni dipakai untuk cuci bersih-bersih dia punya apa ni, dan duit tu dia akan gunakan untuk bagi orang-orang yang baru nak start meniaga apa semua sebagai loan. Nanti dia bila dia start meniaga, dia akan bagi balik dekat tabung tu. Tuan-tuan, Allah bagi apa kat dia? Allah bagi dia kemajuan dalam peniagaan dia. Ha? Bayar zakat cara mereka lah. Tuan-tuan, kita salih asyamat, siapa bagi, Allah akan bagi. Salih asyamat. Orang Islam bagi bukan sekat dunia dapat, akhirat dapat. Dan confirm dapat. Cuma kadang-kadang Allah bagi dalam bentuk yang lain yang kita tak berasa. Kita bagi duit tuan-tuan bukan sekat dapat duit dalam bentuk cash. Kalau tuan-tuan bagi hari ni RM10, tiba-tiba dapat RM7,000 tuan-tuan cash. Saya ingat semua pekat-pekat bagi lagi. Tengok ni. Tapi Allah sebut dah, takkan berkurang harta orang sedekah. Takkan kurang harta orang sedekah. Walaupun dalam akaun kita, bila kita transfer, kita ada 1,000 lah akaun, kita transfer 100, dah tinggal RM900. Nampak, tapi Allah sebut takkan berkurang. Sebab kadang-kadang Allah ganti dengan benda yang lain. Sihat nilai kita bukan RM100. Itu yang ni. Allah bagi kita sembuh dengan penyakit kita. Bukan nilai dia RM100. Allah bagi anak-anak kita yang hafaz Quran, 30 juzuk dalam dalam dada dia tuan-tuan. Itu bukan nilai RM1,000,000 tu. Ada anak-anak kita yang tuan-tuan umur 11 tahun, 12 tahun boleh pergi semayang berjemaah. Azan saja dia kayu basket pergi semayang. Tuan-tuan sujud syukur. Itu ni'mat sangat besar. Allah bagi kita ilmu. Allah bagi kita duduk dalam majlis ilmu. Allah bagi kita mampu untuk baca Quran. Ini bukan nilai dia RM10, RM20. Tapi Allah bagi itu kita tak nampak bahawa itu mungkin hasil daripada setekah-setekah yang kita dah bagi. Tuan-tuan cuba bayang satu contoh saya nak bagi. Tuan-tuan sakit. Tuan-tuan pergi habang dekat orang. Tuan-tuan sakit, belanja macam-macam dah, pergi cari ubat macam-macam. Sampai orang kata kita, tuan lama tak nampak pergi kerja pasal apa? Saya sakit. Kata, sakit apa? Sakit demikian. Dia kata, oi, sedekah. Kalau sedekah, Allah akan bagi kesembuhan. Dia pun start pada itu sedekah. Dia harap sembuh. Tapi tak semua sembuh. Tuan-tuan Zaman, sampailah satu hari, dia berjumpa dengan seorang kawan dia. Lama kau tak pernah jumpa. Dia kata, sakit ke? Oh, sakit. Dengar kata sakit ni. Tui. Ni. Sakit yang pasien macam ni, ada seorang doktor, ada satu klinik kat sana. Pergi kat situ doktor, sangat pakar dalam bidang ni.
Hampir try kat sana, mudah-mudahan lepas sembuh. Dia pun pilah start kita pergi kat sana. Sungguh tuan-tuan, lepas itu dia sembuh. Semula. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh bayang tak waktu tu dia nilai macam mana? Adakah dia akan nilai kesembuhan yang dia dapat tu hasil daripada sedekah dia, ataupun dia akan nilai kesembuhan tu sebab dia berjumpa doktor yang hebat ni? Tuan-tuan, doktor ke sedekah? Doktor. Walhal dia terlupa tuan-tuan, sebenarnya yang link dia sampai berjumpa dengan kawan dia, sampai berjumpa kesembuhan itu, itu terhasil daripada keberkatan sedekah yang dia bagi tu. So, kita tak nampak tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita sangat kedekut dengan duit kita. Kita berasa macam kita, duit kita tu ialah usaha yang kita, yang kita usaha, yang kita dapat. Sebab tu sayang sangat kita nak keluar. Walhal dia terlupa yang dia duk ada kat dia tu, tu Allah yang bagi kat dia. Dan bila dia bagi, lagi Allah yang bagi kat dia. Faham tak? Bertambah usia, maka bertambah kedermawanan dia dan bertambah pengorbanan. Dan yang kelima, yang terakhir, setiap kali kedudukannya bertambah, darjatnya bertambah, kedudukannya bertambah, maka bertambahlah pula kedekatannya sesama manusia, memenuhi keperluan-keperluan mereka dan rendah hati terhadap mereka. Lagi tinggi kedudukan orang yang bahagia ni guna, dia makin dekat dengan manusia yang lain, bukan sombong. Lagi kedudukan tinggi, dapat darjat tinggi, dia makin dekat dengan manusia, makin meraihkan manusia, makin menolong manusia dan merendah diri dia, merendah diri, tawaduk dia. Ini sifat orang yang bahagia. Tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan perkongsian kita tu jadi manfaat dekat kita hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan itu benar-benar memberi, menyentuh hati-hati kita untuk berubah kita menjadi orang yang lebih baik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Salat semat, dan mudah-mudahan ilmu itu akan jadi manfaat kepada kita sampailah ke yaumul qiyam nanti, insyaAllah. Ya, tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf salah dan silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Saya minta ampun tuan-tuan, andai penyampaian saya ini tidak memenuhi daripada hajat pihak yang menjemput saya ini, insyaAllah. Ya, sebelum tuan-tuan balik lagi, dekat luar sana kat situ, ni buku-buku saya yang terbaru, ini buku saya ini. Al-Malaikat Dajjal ni buku Al-Malaikat yang saya susun daripada bangun tidur sampai tidur balik. Nah, mudah untuk tuan-tuan buat sebab saya dah buat jadual siap-siap. Pukul 5 pagi nak buat semayang apa, doa dia macam mana, baca Quran, baca ayat apa sebagainya. Saya cermat susun elok-elok daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Mudah untuk tuan-tuan buat refrain. Saya buat besar ni mudah untuk tuan-tuan bawa dalam beg sebagainya. Yang ni adalah amalan-amalan Rasulullah SAW dalam kehidupan dia. Daripada Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur. Yang ni banyak doa-doa. Doa pakai baju, doa buka baju, doa makan, doa lepas makan, doa naik kenderaan, doa berhentikan persinggahan, doa sampai, doa masuk rumah, banyak doa-doa yang Nabi SAW sebut yang saya himpunkan dalam buku ni. Cara nak pakai baju, cara nak buka baju, semua tuan-tuan, cara duduk dalam tandas, cara nak makan, cara macam-macam cara-cara perbuatan-perbuatan Nabi SAW, saya himpun dalam satu buku nama Hidup Dalam Sunnah ni. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana. Dan di situ juga kita buka kaunter wakaf untuk Komplek Islam Darul Faizin, pondok moden yang saya bangunkan di Bandar Baru Kedah. Tuan-tuan, kami memerlukan dana untuk pembangunan, pengurusan dan pembiayaan pelajar. Sebab kami tak ambil yuran. Pelajar tahfiz tu kita tak ambil yuran. Jadi kalau tuan-tuan nak tumpang sekali untuk budak-budak tu makan, duduk-duduk belajar, nah, untuk dapat sambung pengajian dan sebagainya, kita sediakan wakaf dekat kaunter wakaf kat sana, insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat pada tuan-tuan dunia hingga akhirat, insyaAllah. Aku lukau lihada wa astaghfirullah liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.